Maidan Brokimu ke sini karena Maidan Brokimu akan bermain di tim Garuda. Itu Coach Tampan. Soalnya kemampuan kita itu udah setara sama anak-anak tim Garuda. Dan mereka pilihan langsung dari Coach Tampan. Mereka lagi. Ini tak mungkin. Coach, Coach pasti salah pilih kan? Kita. Benar. Coach Samka yakin nih. Mereka berdua itu dari 4 orang yang Coach Samka maksud. Ini mah fansnya Wendy. Yang benar, Coach. Mereka. Saya saja enggak kenal mereka. Hei, kalian berdua ngapain di sini sih? Wih. What's up, bro? Coach Tampan, kedatangan Mai dan Brokimu ke sini karena Mai dan Brokimu akan bermain di tim Garuda. Itu Coach Tampan. Soalnya kemampuan kita itu udah setara sama anak-anak tim Garuda. Duh, maaf ya Coach. Maaf ya teman-teman. Coach Tampan, Putri boleh minjem telepon enggak? Putri pengen ngubungin Pak Ustadz Zelani biar mereka berdua dijemput pulang ke pesantren. No. Sis Putri apa-apaan sih? Au, kan kita udah bilang kalau kemampuan kita itu udah setara sama kalian. Bisa. Menurut Kimu. Oke, kalian semua tenang dulu. Biarkan mereka datang ke sini. Anggap saja mereka itu supporter kalian dan bisa menemani Coach Gonzales dan juga Coach Samsir nanti. Ya benar, tidak apa-apa Coach Kangga. Wadidaw! Itu Kiyuli! Coach, maaf, kita telat. Oke, tidak apa-apa. Sekarang kalian perkenalkan diri kalian kepada teman-teman kalian ini. Saya Agam dari Aceh, senang bertemu dengan kalian semua. Perkenalkan, nama ku Ucu dari Medan. Nama saya Beta, saya dari Ambon. Nama ku Chandra dari Surabaya. Terima kasih udah menunggu kita. Semoga dengan bergabungnya kita, kita bisa mengharumkan nama Indonesia. Oke, sekarang kalian sudah berkumpul semuanya. Sekarang saya mau melihat kemampuan kalian semua. Ayo tunjukkan sekarang. Semangat, pantang menyerah. Siap, Coach! Siap, Coach! Oh iya, Wen. Lu harus jaga kondisi kaki lu ya, Wen. Apalagi sekarang lu udah bergabung sama sepatu super. Putri, lu kenceng-kenceng sih ngomongnya. Kalau ketahuan nanti Wendy bisa dikeluarin dari tim ini, Putri. Maaf, keceplosan. Iya. Lagian kaki Wendy tuh sekarang udah gak apa-apa kok. Wendy udah bisa ngimbangin dikit. Jadi rasa sakitnya gak terlalu berasa lah. Udah, kamu tenang aja. Iya, tapi inget. Jangan sombong. Indah. Assalamualaikum, Dah. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Gak ada apa-apa sih. Aku cuma mau ketemu aja. Maaf, saya sibuk. Sebentar. Aku cuma mau ngomong sama kamu. Kalau Samsir udah ngancem aku, supaya aku jangan deketin kamu lagi. Karena kamu udah jadi milik Samsir. Jujur, Dah. Aku gak nyangka kamu akan lebih memilih Samsir. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Syamsir tuh apa-apaan sih? Rencana gue berjalan dengan mulus. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazaitun waturisinin wahazal baladil amin. Laqad halaknal insana fi ahsani taqwin summa radadnahu asfala safilin. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Ustaz Zelani kalau dengar suara Alwi ngaji, rasanya hati Ustaz tuh adem banget. Alwi, emang gak kepengen jadi hafiz Quran? Alwi mau kok, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz akan mendukung Alwi jadi hafiz Quran sepenuhnya. Makasih ya, Ustaz. Alwi seneng banget bisa belajar ngaji di pesantren ini. Dikelilingi sama orang yang baik seperti Pak Ustadz, Kak Indah. Ada juga Bang Jarwo, sama teman-teman yang baik juga. Apalagi Kak Putri. Alhamdulillah kalau Alwi merasa betah di pesantren ini. Ustadz berharap Alwi jangan sampai ninggalin pelajaran di pesantren ini ya. Meskipun Ustadz tahu Alwi sibuk dengan jadwal Alwi. Tapi Ustadz mau Alwi selalu ngaji di sini. Ya, Pak Ustaz. Kita selawatan yuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin dengan suruh madu.